Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, ya. Yeah? I hope you are very fine for today. Okay. Untuk pertemuan kedua kali ini, nanti akan kita bahas tentang, masih ya, unit 5, polis. Tapi kita akan mempelajari tentang used to. Apakah used to itu? Coba. Dilihat ya. Used to itu. Tapi sebelumnya, oh ya, maaf. Sebelumnya kita awali hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, semoga kita dimudahkan. Oke, dalam belajar. Oke, yang pertama, used to. Used to adalah dalam bahasa Inggris yaitu digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang biasa dilakukan pada masa waktu lampau yang tidak dilakukan pada masa kini. Nah, pada waktu lampau ya. Kalau use itu artinya menggunakan, tapi kalau used to di sini berbeda artinya, ya. Nah, di situ sudah ada kata he used to be a police officer. Dia laki-laki, dulunya adalah seorang polisi, but he isn't now. Tetapi sekarang dia tidak jadi polisi lagi. Nah, gitu. He used to work all night, but he doesn't now. Dia laki-laki, dulunya bekerja setiap malam, tapi sekarang tidak. He used to wear a uniform, but he doesn't now. Dia dulunya memakai sebuah seragam, tetapi sekarang tidak. Oke, kayak gitu ya. Kita akan mempelajari used to lewat buku PPT kalian. Sudah siapkan? Sudah disiapkan kan? Coba dibaca ya. Nah, Ustadz akan membaca bahasa Inggrisnya. Nanti kalian akan pelajari tentang artinya yang sudah Ustadz terjemahkan ke dalam buku PPT. Ya. Yang pertama, many years ago, Ben's grandpa used to be a police officer. Many years ago, Ben's grandpa used to be a police officer. He used to drive a fast car. He used to drive a fast car. He used to carry a walkie-talkie. He used to carry a walkie-talkie. He used to catch dangerous criminal. He used to catch dangerous criminal. He used to catch dangerous criminals. He used to catch dangerous criminal. Now he isn't a police officer. His life is much quieter. Sekarang coba buka lembar pekerjaan kalian yang terakhir itu. Pertemuan kedua ya. Jawab dengan nomor yang benar ya. Disuruh memilih, mudah banget. Lihat yang sebelumnya, setelah lihat yang sebelumnya, dibaca artinya, dipahami, setelah itu dikasih nomornya. Mudah banget kan? Yang pertama, many years ago, Ben's grandpa used to be a police officer. Pilih yang mana jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Oke ya. Thank you so much. Say hamdalah together. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.